itu bukan tanaman, yaitu jenis sabu. Waktu kejadian hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar jam 15.30 WITA. TKP-nya yaitu Jalan Sebengkau AL, Gang Besut, RT 06, nomor 63, Kelurahan Sebengkau, Sebengkau, Kecamatan Tarakan, Tengah, Kota Tarakan. Pelakunya yaitu Suryanto alias Suri bin Haji Batahai, laki-laki berusia 37 tahun, inisial SU. Barang bukti yang diamankan yaitu 3 bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga sabu, 5 buah sebutan plastik warna merah yang berisi serbuk kristal putih diduga sabu, 2 buah alat bom, 3 buah korek api gas, 2 buah gunting, 1 buah jarum pembakar, 2 buah plastik pembungkus sabu, 2 buah plastik klip, 3 buah pipet kaca, 1 buah sedotan plastik berujung runcing. Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Seksi Pemberantasan PNN Kota Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sebengkau AL 06 nomor 63 Kelurahan Sebengkau Kecamatan Tarakan Kota Tarakan sering dijadikan pesta dan transaksi narkotika. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA, tim pemberantasan PNN Kota Tarakan dan PNNP Kaltara melakukan penyelidikan di Jalan Sebengkau AL Gang Besut RT 06 nomor 63 Kelurahan Sebengkau Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan mencurigai satu rumah dan masuk ke dalam rumah yang terbuka pintunya tersebut serta mengamankan seluruh penghuni rumah. Selanjutnya menghubungi Ketua RT 06 Kelurahan Sebengkau, dilanjutkan melakukan penggeledahan di saksian Ketua RT 06 Kelurahan Sebengkau. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!